Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Pasal 2 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9. Karena anugerah kamu telah diselamatkan oleh iman, itu bukan karena usahamu, tetapi pemberian Elohim. Itu bukan karena perbuatan-perbuatan, sehingga tidak seorang pun dapat memegahkan diri. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan judul firman Tuhan di malam hari ini adalah Because of You. Kids, merasa bangga terhadap diri sendiri adalah hal yang wajar. Apalagi saat kita bisa meraih juara dalam suatu perlombaan, ataupun mendapatkan nilai yang bagus di sekolah, atau bangga dengan hal-hal lainnya yang ada dalam diri kita. Tetapi ingatlah selalu, kids, bahwa hidup kita diberkati karena Tuhan Yesus. Bahkan karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita, sehingga Dia mengorbankan diri-Nya untuk menyelamatkan hidup kita. Dan itu kita terima dengan gratis. Maka dari itu, kids, rendah hatilah dan bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ada saat ini semua karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada kami. Ajar kami senantiasa untuk bersyukur karena Tuhanlah penolong dalam kehidupan kami. Tuhanlah penyelamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada di malam hari ini. Semua karena kasih sayang Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan sepanjang malam ini. Kami percaya berkat-Mu, perlindungan-Mu terus menjadi bagian kehidupan kami. Kami bangun besok pagi menikmati tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, dan senantiasa kami mau memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.